ini bukan talk show, apalagi opera. Ini cuma cerita santai bersama Kosa Kosa Komedi Santai. Kosa Kosa Komedi Santai. Kosan Santai. Saya lagi bahagia ini, tapi saya juga lagi bingung. Kenapa akhir-akhir ini Bapak dan Ibu selalu berantem? Itu yang jadi beban saya. Kenapa bingung? Kan namanya rumah tangga mah pasti ada berantemnya. Iya, kalau berantem biasa-biasa, kita juga nggak bakalan seperti ini, saya juga nggak bakalan bingung. Tapi Bapak berantemnya beda dengan orang lain. Iya. Bapak berantem kemarin aja di jalan sampai macet. Orang lain kalau berantem itu di rumah. Bapak bukan. Di lampu merah. Apa gue gak kaget? Berantem atau ngamen dong? Berantem sambil ngamen. Nah itu. Enggak. Emang aneh kalau gitu mah kok. Ya gak tahu ada apa masalah, padahal rumah gede. Harta banyak. Mobil 8. Aslinya. Kambing banyak. Bapak itu kurang apa? Coba. Oh ini. Kalau datang ibu, perasaan dunia ini milik saya. Karena ibu tuh satu cantik, solehah dan baik hati. Habis itu minta disawer kan nanti. Enggak. Ya. Kamu tahu nggak? Kenapa bu? Saweran saya diambil sama bapak 5 juta. Kanteng, pantesan saya nge-WD kemarin. Kamu gimana sih, kerja gak bener? Itu debu masih banyak tuh. Itu bukan debu, bu. Apa? Itu ludah aku. Bau dong. Iya, tapi saya yang bersihin lagi, bu. Masa debu? Debu itu tuh buat kemoceng tuh, pakai kemoceng bersihin debu. Beda, bu. Kalau saya kemoceng itu buat untuk, bukan untuk meja. Ini debu kamu gini-giniin. Taruh di... Ibu mah. Bu, saya tuh lagi heran sama... Ini apa ini debu nih? Bukan, bu. Ini gerbang tol. Kamu cari tuh tukang permak jeans. Oh, ya? Siap. Di permak jeans ya kamu cari ya. Siap, demi ibu, apa yang tidak saya laksanakan? Jeansnya jangan pakai ludah. Ngapain kamu berdua? Masa tadi dia giniin aku? Gitu. Sini kamu. Enak aja. Kamu harus ingat, kalau di ruangan ada yang dua orang di satu ruangan, berarti ketiganya jin. Yang jinnya siapa? Oh, kok saya? Kamu masa ngapain dekat-dekat? Tadi dia begini-gini. Wah. Gitu-gitu, kedip-kedipin aku. Oh, pantesan. Kamu dari dulu suka kan sama istri saya? Hah? Makanya saya kerja di sini juga suka, Pak. Si goblok! Kamu tak harus ingat atuh Gong. Iya, Pak. Udah punya istri baik malah selingkuh. Ya. Ini hasil lagi, Pak. Dua lagi, Pak. Udah punya istri baik malah kawin lagi. Kamu teh gimana rezeki mau datang ya, kalau seorang istri yang di rumah disia-siakan? Apalah? Jangan mentang-mentang istri baik, diam-diam, hati-hati, istri diam itu menghanyutkan. Ah, tenang, istri saya mah gak tahu apa-apa. Pak. Tiba-tiba digerebek. Pak, kenapa saya punya istri dua? Kenapa? Karena saya tanggung jawab dan bisa ngeresikoinnya. Ngeresikoin? Sombong lu, ngeresikoin dari hasil manggung sama WD aja sombong. Ngapain lagi si Jagong? Iya, terus tadi gitu-gitu katanya. Aku mah
ambil minum ibu pakai air ludah katanya gitu biar apet. Kamu itu mah fitness, Bu. Oh, ngeledek. Ibu disuruh fitness ngeledek. Oh, kamu ngeledek aku gak mau. Bukan. Dulu mah emang begini. Sekarang. Dan kamu istirahat, kamu kan ini masih nanti takutnya lihat si Jagung kaget. Ah, anak kita amit-amit 7 kali ya. Harus juga tadi kamu kaget nih. Sekarang baru pokoknya kaget. Pokoknya ini ya. Jangan lewat situ. Ya. Yang tadi ibu bilang. Iya. Iya. Iya, iya, Bu. Ini apa sih nancep, sayang? Aduh. Makin hari gue makin gelisah nih sama bini gue. Ya. Lebih lucu dari gue. Ya. Bahaya. Lu ngomong apa tadi? Ngobrol apa sama ibu? Tadi. Enggak, tadi pas datang ibu. Bong, kerjaan udah beres. Udah, Bu, semuanya. Tapi lu gak ngapa-ngapain kan? Enggak, sumpah ting, Pak. Banyak sekarang mah yang pura-pura jadi pembantu, tapi maling istri orang. Itu mah hidup saya, Pak. Pak. Saya kaget sama ibu. Gak usah gitu, Pak. Biasa. Kan kaget. Kenapa bisa kaget sama ibu? Cantik. Itu udah jelas, Pak. Dari dulu juga. Cantik pisan ibu mah. Kamu, ini aku penasaran sama kamu. Ya, kenapa kamu kalau lihat ibu? Gak boleh gitu, Gong. Istri orang itu. Dan... istilahnya gini, Pak. Ah, gua kasih tahu. Kemarin kamu live bareng sama si Alay, kan? Digoda-godain. Lagi enaknya yang ngegoda, dia muncul, Pak. Goblok, jera. Anjing. Sama jikan aja, goblok. Ibu ngomong apa? Saya juga kaget, Pak. Kaget kenapa? Masa dia, Jagong, cariin peternak jin. Cariin tukang ternak jin? Iya. Wah, ini bisa jadi, Gong. Ibu ini ngidamnya kan aneh-aneh. Iya. Bisa jadi ibu tolong cariin tukang ternak jin. Jin. Tadi terbilang gitu. Ya udah, kalau begitu, udah gue cari aja deh. Ya, Bapak yang nyari? Bah, gue aja udah, gak apa-apa. Terus saya kemana? Hah? Saya kemana? Lu ke neraka. Ah! Lu beres-beres. Kosan, kosan.